di sini. Apa khabar korang hari ini? Aku harap korang semua sihat walafiat di samping orang-orang yang tersayang. Korang sekarang ni sedang menonton video Massive Unboxing 2.0 dalam vlog Gila Gadget di YouTube Budi Channel. Okay guys, kita relax sekejap sebab aku nak promote sikit. So sebelum kita nak buka kotak di depan Budi ni, Budi nak pesan sikit kepada you guys yang belum lagi subscribe tu kan. Apa kata tekan butang subscribe tu sekarang. Yang tak nak tu tekan tu tak apa. So yang penting korang tengok video ni, video vlog Gila Gadget ni sampai habis, alright. Dan kepada korang yang dah pun subscribe, okay, video ni aku nak ucapkan terima kasih banyak. Right, sebelum ni, Budi dah pun buat video Massive Unboxing 1.0, right? So di mana video tu Budi dah buka kotak beberapa gadget yang Budi terima, yang Budi beli, kan? Antaranya iMac 4K 2019, ada juga gadget daripada Fitbit dan macam-macam lagi lah. Korang boleh cari video tu kat channel Budi Channel ni. Tapi video unboxing kali ni memang banyak. Banyak rasanya untuk di unboxing kan. So nak tunggu apa lagi guys? Benda ada kat depan ni. Let's get started guys. Alright. So barang pertama, aku nak nyah kotak ataupun buka kotak ni, aku tak pasti nak buka kotak yang mana sebab banyak sangat. Banyaklah sangat kan. So kita ada barang kecil, barang besar. So aku nak bagi penghormatan kepada videographer. Okay, videographer hari ni. Okay tak? So videographer, hari ni aku nak bagi penghormatan kat dia untuk pilih barang mana yang dia nak. Sama ada barang ni ke? Barang ni ke? Ataupun barang ni? Barang ni eh? Okay. Dia nak pilih Aperture bro. Ha. Dia pilih Aperture 20. Kat sini pun ada Aperture LSC 120D Mark II. Alright. Wah, wow, besar case. Dia punya big case ni. Okay, didatangkan dengan dia punya satu kotak ni. Sebenarnya dia berpasangan, so aku tak tahu apa yang ada kat dalam ni. Jom kita buka ya. Sekejap aku nak kita sikit sini ya. Sini ya, ketepikan. Okay you guys, sementara tu apa kata korang like dan share juga video ni kepada yang nak share lah kan. Tak nak share pun tak apa, tak masalah. So okay, kita buka yang ni dulu kan. Buka ataupun yang ni. Yang ni dulu lah. Suka yang ni sebab nak tahu sangat apa yang ada kat dalam ni. Asalnya semua yang yang Gila Gadget ataupun yang suka dengan teknik video, macam mana nak mendapatkan video yang cantik, gambar yang cantik. Aku rasa korang bila dah tengok jenama ni, Aperture, seorang mungkin akan tahu jenama untuk apa. Ia ada sejenis lampu guys. Dalam ni ada lampu untuk orang kata membaik pulihkan penataan cahaya ya. Sejenis lampu yang biasanya digunakan dalam studio, dekat luar pun ada, dekat syuting untuk penggambaran filem antarabangsa pun. I think filem Hollywood pun guna jenama ni kan. So tunggu apa lagi? Jomlah kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Right. Apa yang ada kat dalam ni? Aku suka dengan dia punya bag. Bag ni hard case sebenarnya, selesa. Dan dia tak beronok mana macam mana yang dia memang tetap empat segi. Alright, let's get started. Ooh. Very nice, I think very nice case. So apa yang dalam, so apa yang ada dalam bag ni kita selongkar satu persatu guys. Alright, kita ada bounce reflector di sini ya, reflector. Benda ni dipanggilkan bounce reflector untuk orang kata cahaya tu pergi menyeluruh. So aku suka lampu ni. Actually alang-alang kita beli kan, better beli lampu yang berjenama sikit. Aku tak nak beli yang macam cikai-cikai sebab ini nak guna dalam masa jangka yang panjang lah kan. So sini nampak macam kabel ya, power kabel yang menggunakan pin, bukan pin daripada Malaysia.
aku tak tahu macam mana nak jap lagi nak kena buat kena guna adapter lah kan yang macam ni. Aduh yai, itulah mahasnya beli produk-produk daripada luar ni. Alright, yang ni pula control box punya kabel, dan aku suka yang ni sebab dia besar. Dan aku nak tengok apa. Inilah dia bahan utamanya. Actual aperture 120 D Mark II. Right, you guys boleh dapat tengok dia punya keadaan fizikal dia. Berat tak berat lah, berat jugalah. So ada jenama aperture kat sini. Dekat sini ada nama model ni lah, aperture 120 D Mark II. Alright, itu dia apa ni? Lightstorm COB. Sini dia punya kipas. Katanya kipas ni tak bising sangat senyap. Okay, sini dia punya untuk dekatkan nanti sama ada kita nak ke atas ke, ke bawah ke. Ni surface no touching. Oh, ni kita tak boleh touching kat sini. Dia boleh, sini dia boleh buang ni benda ni. Alright, tepi dulu. Kita letak ke tepi kat sini. Pelan-pelan ya. Apa lagi yang ada dekat sini? Ini dia punya controller dia guys. Kat sini kita akan on dia. Dan kita nak banyak mana kita punya lighting kan. Nanti kita akan set. Dan sekarang ni kalau korang dapat lihat, kita menggunakan 3 cahaya aku guna ni untuk hari ni. Termasuklah yang atas ni lagi. So nanti kita akan gunakan aperture 120 D Mark II ni sebagai key light. Okey, apa itu key light? Key light adalah cahaya yang utama. Maksudnya kita pakai yang tu pun dah cukup. Alright. Ini dia. Nanti kita gantung dekat light stand. So di sini kita boleh dekat dia punya bateri. Bateri disertakan tidak? Alamak. Tidak disertakan. Gimana? Oh, okey. Apa? Dia tak disediakan bateri. Kita gunakan power. Okey, dekat pouch ni dia ada, kita buka serongkat satu-satu. Dia ada, of course, dia ada controller, remote control. Remote control. Dia ada back punya strap. Yang ni pin atau screw. Yang ni some sticker. Dan ini of course kena ada dia punya warranty card dan product manual. Lah itu saja. Jom kita pasang, apa tunggu lagi? Boleh ke tidak kita pasang? Okey. Tak ada apa dah kan? Dalam ni pun ada, boleh isi apa-apa je lah. Kes ni aku suka dia punya. Kes nampak macam mahal. Oh, ini strap. Ya, saja. Kita boleh tempat tepi. Okey, kita kumpulkan balik apa yang kita dapat tadi. Ini dia punya the main lah kan, controller. Kat sini ya, yang penting dia ada dah. Korang yang buta warna tak tahu lah macam mana kau nak ini kan, buta. Dan merah sama merah lah, kuning sama kuning lah, macam tu senang. Alright, dan ini dia punya controller dia. Okay. 1, 2, 3, 4 bounce reflector. Yang ni tak guna untuk ini, tapi alright, jom kita pasang dulu lightning. So sekarang kita guna lightning 1, 2, 3, 4 lagi. So sekejap lagi mungkin ada perubahan, korang nampak, akan nampak. Alright, kita pasang. Ada satu lagi benda yang tertinggal, iaitu satu kotak ni. Mana boleh lupa kan? Okay, kotak ni adalah produk daripada Aperture juga. Iaitu
Ini adalah merupakan light dome mini 2. Mini 2. So dia macam reflect benda yang macam payung tu, korang nampak kan. So kita buka bentuk dia macam mana. So yang ni nama dia dah mini. Of course lah dia punya apa, kecil lah kan berbanding yang besar tu. Aku tak nak beli yang besar sebab studio ni kecil je. Dalam ni aku tak tahu apa. Okay, ini yang tengah-tengah tu. Nanti dah pasang payung tu. Satu, dua. Kita gunakan kotak dulu satu persatu. Inilah payungnya. Kecil kan? Nampak? Okay. Dan apa lagi? Warranty card. Okay, itu saja. Kita pun selesai set up Light Dome Mini 2. Ini dia. Kecil kan? So cute. Okay, right, ini dia barang yang ketiga yang Budi nak buka kotak, iaitu Rode VideoMic Pro Plus On Camera Shotgun Microphone. So sebelum ni Rode ada mengeluarkan model Rode VideoMic Pro. Sekarang ada produk baru pula. Ini dia produk barunya, di mana dia tambah plus kat belakang tu. So mestilah ada benda ataupun spesifikasi yang telah pun di upgrade kan. Ini dia gadget yang kedua Budi nak unboxing, ialah Rode VideoMic Pro Plus On Camera Shotgun Microphone. Jom kita buka kotak. Apa yang ada? Here we go. Battery, manual dan USB. Bam. So, benda ni dipanggil detachable steel wine shield dengan bentuk yang telah dioptimaskan, di mana benda ni boleh menghalang bunyi angin masuk dalam video korang. Okay, sebenarnya kalau kita guna dalam bilik yang macam ni, kita boleh buang lah dia punya detachable ni. Disertakan juga dengan bateri lithium ion rechargeable yang boleh tahan selama 100 jam penggunaan dia. Very nice. Untuk info korang, VideoMic Pro Plus juga boleh guna AA battery. So untuk charge bateri ni, Rode menyertakan micro USB kabel dan 12 inci TRS audio. This one. So you guys tanya apa TRS tu, maksud dia apa kan? Kalau korang Google, Google akan jawab TRS tu ialah tip kat sini, tip ring sleeve. Dan last kali jika ada, kita ada juga disertakan dengan quick start guide. So pada pandangan kasar Budi, VideoMic Pro Plus ni nampak besar gapak guys. Besar gapak kalau pergi mana-mana ya, nampak awkward tu. Bentuk dia pun macam tebal dan agak panjang juga, lebih kurang dalam 7 inci macam tu. So Budi rasa benda ni agak besar lah. Macam, sebab kita kan selalu guna yang benda yang compact dan yang kecil kan, mic yang kecil dan compact. So mungkin, mungkin aku, tapi besar besar-besar dia pun, dia sangat ringan. Sangat ringan guys, sangat lightweight. So tak, tak adalah membebankan sangat. Okay, kalau korang nampak bentuk yang bulat ni kan, Code Large Suspension System untuk mengelakkan daripada gangguan bunyi masa kamera digerakkan. Kalau kamera kita bergerak, buat vlog apa, naik bukit ke, tengah jalan-jalan ke, dia tak akan mengganggu kita punya sound. Dan kat bawah ni ada kamera shoe mount kat sini. Shoe mount dan 3x8 thread untuk attach ke lubang kamera korang. So okay, benda benda utama yang Rode dan upgrade ialah pasal penjimatan bateri, di mana kalau kita tutup kamera dengan automatik sekali, mic ni akan tutup. So dia akan off dengan sendiri. Jadi spesifikasi ni dinamakan automatic power function. Rode VideoMic Pro Plus akan off jika kabel dicabut dari kamera atau kita dah offkan kamera tu. So begitu juga jika kita on balik kamera, secara automatik mic akan turut on dan siap untuk shooting. Jadi tak payah lagi nak buat dua kali kerja kan. So dari segi mutu bunyi pula memang gempak guys. So nanti kita cuba pergi buat vlog ataupun dekat luar sana macam mana mutu dia. So beli-beli ni adalah untuk studio, mini studio Budi. So you guys nak beli, bolehlah beli dekat rode.com. Alright. Ada juga dekat Lazada atau Shopee, harga dia dalam RM1,000 macam tu. So you guys boleh dapatkan Rode ni untuk korang punya mutu video. Alright. Gadget yang seterusnya. Bowling P1. Okay, sekarang kita nak buka kotak gadget yang keempat, iaitu Bowling P1 Portable RGB Video Light.
ini dia. Ini adalah lampu untuk kita pergi buat interview ke apa. Alright, so dekat sini ada card reference ataupun reference card ataupun card rujukan lah untuk kita tengok apa fungsi dia yang dekat-dekat sini. Okay, kita ada case ataupun pouch. Alright, dalam ni ada USB cable Type-C, USB cable Type-C, ada hot shoe ataupun kasut panas, ya. Yeah. Dan itu saja. Okay. RGB light ni sangat fleksibel, so kita boleh nak bengkokkan dia ataupun nak ke atas ataupun ke bawah macam tu. Right. So dia punya permukaan, dia punya apa pembuatan juga agak kemas. So nama pun vlogger. So sangat sesuai untuk vlogger pakai benda ni. Yang penting dia punya lightning, ni kita punya punat untuk ataupun button untuk on. So dekat sini ada LED untuk kita tahu kita punya banyak mana cahaya yang kita gunakan. Okay. So this one. Okay. So kita boleh tukar setting sama ada kita nak warna apa. Ada RGB, ada tiga warna asas, ada biru, ungu, merah. Okay, putih, ungu, hijau. So banyak lagi setting yang ada dekat dalam ni, nanti kita review. Alright. Okay. Alright guys, barangan Budi yang kedua. Tadi kita dah unboxing lampu yang Budi beli tadi. Alright, kita dah pasang. Alright. So kat tangan Budi sekarang adalah Sony CyberShot RX107. Alright, Budi beli masa pre-order hari tu. So today I'm gonna unboxing the brand new Sony RX107. This is literally the best travel video camera ever made, and I can't wait to open it up and start using it to create the content. Okay, so ini adalah kamera terbaru, kamera terbaru daripada Sony, generasi yang ketujuh di kalangan kamera Sony CyberShot. So spesifikasinya dikatakan memang gempak gila. So Budi pasti ramai vlogger, YouTuber kat luar sana nak beli benda ni. Sebab apa? Ciri-ciri yang terbaru dalam kamera ni antaranya, kamera ni ada port. Alright, jom kita buka dulu. Okay, jom kita buka. Buka kotak. Ada dalam kotak besar ni ada kotak kecil macam ni. Okay. Sony RX107. So ini adalah siri yang ke-7. Ini dia kameranya. Didatangkan sekali dengan dua benda ni. Right. Power cable. USB power cable. Menggunakan USB power cable. Ada strap. So antara keistimewaan kamera ni adalah, pertama Budi pilih sebab ada port external untuk mic dekat sini, dekat atas ni. See? So dia punya sebelum ni, dia punya model sebelum ni tidak ada benda ni. Tidak ada port external untuk mic, dan katanya mampu menangkap 7 gambar sekaligus dalam hanya dengan sekali tekan je. Alright. Macam Budi cakap tadi, ada USB charger. So bila kata ada USB charger, ini bermakna tiada battery charger disertakan. So tak ada battery charger. So korang boleh beli sendiri battery charger tu dekat Lazada ke atau Shopee. Dan ini agak mengecewakan lah sebab ramai yang suka dengan battery charger kan. Dan ada strap juga
sebenarnya tak guna pun strap ni. So jika korang guna kamera strap yang disediakan dalam produk ataupun jenama kamera yang korang beli, so sila ceritakan pengalaman korang kat bahagian komen. So dalam ni ada bateri. Ada bateri NP-BX1 diberikan. So kepada sesiapa yang beli masa pre-order hari tu, Sony kasi 3 buah bateri. So sebiji ni boleh tahan dalam 1 jam shooting macam tu. Mesti saya pahal sikit sini. Alright. Ada strap. Banyak strap lagi, so aku tak guna pun strap tu. Alright, ini dia barang-barang yang didapati dalam kotak Sony RX107. So secara kasarnya kamera ni memang cukup lengkap. Cukup lengkap. Ada autofocus yang best. Kalau kita nak buat B-roll pun boleh. Untuk Budi pula, yang bestnya Budi boleh guna kamera ni masa nak interview selebriti kat red carpet ke, kat event ke. So sebab ada microphone input ah. So sebelum ni tak ada microphone input, so boleh lah. Jadi sound dia kedengaran lebih jelas, lebih crispy dan tak ada gangguan dari persekitaran. Selain eye autofocus, kamera ni juga ada real time tracking. Tengok dari segi design luar pula. Okay, you can nampak bentuknya sangat compact, sangat ringan guys. Dan bila dikatakan padat jugalah, padat dan sangat kecil, boleh genggam macam ni je. So berat dia, berat tak berat, ringan tak ringan. Dia hanya 302 gram, dan dikira berat kalau jika dikira berat sekali dengan bateri dan juga memory card lah kan. So apa yang Budi suka pasal kamera ni juga, sebab kamera ni boleh record video secara portrait dan vertical macam ni. So jadi sangat sesuai untuk record IG story dan juga IGTV. So nampak lebih jelas, lebih terang dan lebih sharp. So Budi ada guna kamera ni masa untuk record peserta big stage perform dekat konsert mingguan. So you guys boleh, korang boleh tengok lah dekat IG Budi. Okay. So Budi kasi 5 bintang lah untuk kamera ni. Pendek kata dia perfect. Budi rasa puas hati. Memang kempak gila. So jarang rasanya Budi nak beli kamera compact macam ni. So biasa kita akan beli kamera macam Panasonic yang Budi guna sekarang. So cakap pasal gempak ni, harga pun gempak guys. Budi beli masa Sony buat promosi untuk pre-order. Masa tu harganya sekitar, dia boleh discount lah dalam harga dia RM4,674. So harga hasil dia masa pre-order tu RM5,499. So korang boleh kira sendiri berapa dia punya discount. So masa pre-order tu memang jimat lah. So korang yang tak beli masa pre-order tu sangat-sangat rugi. Sebab apa? Dia ada bagi 3 bateri. Okay, 3 bateri. Ada shooting grip. Okay, ada dia bagi lagi memory card 64GB. Okay, ada Sony camera base. Dua ni. Okay, kita boleh attach. Dan yang penting dia ada bagi juga marble case. Macam ni. Aku pun siapa-siapa tak guna juga sebab warna putih. So jom. Dan akhir sekali dia akan bagi kita screen protect sheet juga. Okay. Sekejap aku nak unboxing soft carrying case specially designed for your RX100 camera. So Sony bagi ni. Thank you so much Sony Malaysia. Dia bagi free marble case ni. Warna putih guys. Kalau pergi mana-mana mesti akan foto kan. So ini dia. Ini dia RX100. Bam. Ada long strap dia bagi juga. Long strap macam ni. Okay. Dan strap pendek ada tiga color. Putih dan ada corak macam ni. Aku rasa ni sesuai untuk perempuan-perempuan yang suka macam Insta famous, yang suka nak bergaya-gaya kan, pergi event sangkut dekat bahu apa semua tu. So that's not me. Macam
leceh pula nak guna benda ni. So maybe nak, kalau nak travel-travel jauh, boleh lah guna ni. Alright, this is soft carrying case. Marble eh, nampak dia punya colour, dia warna marble. Alright, kita tinggal dulu Sony RS100. So you guys boleh check out my latest video yang menggunakan RS100 bermutu ke tidak. Seterusnya kita nak buka kotak lens cari moment. So kalau nak tahu, lens keluaran daripada moment ni memang sangat famous, sangat terkenal. Kalau korang dapat tengok, merata-rata influencer dan juga YouTuber dah pun review pasal high-end lenses dari moment ni. Okay, so diorang hantar beberapa satu lens, tapi dikepilkan dengan case, photo case, ada lens pen dan juga dia punya cap. Lens ni sesuai untuk digunakan di beberapa peranti, sama ada Samsung ke iPhone pun boleh. Dan lens yang Budi pilih ni sesuai untuk iPhone yang Budi gunakan sekarang, iaitu iPhone XS Max. So kalau you guys nak beli lens ni, boleh beli bersama dengan dia punya casing, sebab memang kena ada casing ni untuk dapat, untuk kepil ataupun attach the lens. Okay, so setiap kotak Moments ada kepilkan gambar. Okay, gambar pemandangan macam ni. Belakang gambar ni dia ada tulis "Let's get started". So macam mana kita nak attach lens ni dekat casing. Lens ni adalah 18mm. So Budi suka pakai lens ni sebab lens ni jenis yang non-distorting ultra wide. Maksudnya dia tak macam lens yang murah-murah yang dijual dekat luar sana. Okay, yang bila korang pakai tu, tengok pada gambar balik, dia akan ada distort kat bahagian tepi gambar korang. Okay, so biasanya dia akan ada distort macam gelap sikit kat tepi ni. So dengan guna lens ni memang tak ada langsung. So image dia lebih sharp, lebih tajam. Didatangkan dengan cap. Okay, dia ada kepilkan cap sekali kat sini. So dengan ada cap ni, ia terjamin dari segi keselamatan. Kalau tergesel ke, terjatuh ke, kaca ataupun lens ni akan masih lagi dapat diselamatkan lah. So lens ni kalau korang angkat, pegang, berat jugalah guys. So kena hati-hati masa guna tu. So autofocus dia pun juga faster lah. Kalau kita tak guna lens ni, mungkin dia lebih lambat kan. So benda yang aku tak suka pasal lens ni adalah bila kita pakai benda lah ni, kita tak boleh guna flash. Sebab bila pakai flash, dia memang menutup flash tu. Tapi sebenarnya Budi jarang pun pakai flash kat iPhone sebab selalu guna natural light je kan. So yang keduanya, aku tak suka lens ni sebab harga dia sangat mahal, tu je. Alright, itu saja. So, kita buka kotak, kita beli punya, dia punya high-end lens ni dikepilkan dengan casing. Ini dia casing dia. Nampak. Dalam casing ni ada gambar. Macam ni lah kalau guna wide lens ni kan. So dia punya casing pun kain dia agak lembut lah sikit. Tapi hati-hati lah, takut dia punya kepilan ni akan terkopek nanti. Alright, so dia kepilkan juga dengan lens pen. Lens pen ni sesuai untuk you guys, korang nak apa, kalau korang nak cuci lens tu, kalau ada calar ke, bukan ada calar, ada sisa-sisa tamprin ke ataupun kekotoran ke, korang boleh gunakan lens pen ni. Alright, okay, nampaknya itu saja yang aku nak buka kotak pasal lens moment ni. So kat luar sana sebenarnya banyak lagi jenama-jenama yang high end untuk korang guna disertakan dengan iPhone. So iPhone terbaru, iPhone 11 juga ada moment juga ada mengeluarkan lens yang sesuai untuk iPhone 11. So you guys boleh check out kat moment.com. Alright, okay, jajet kita seterusnya, kita nak buka kotak N6. N6 ni aku dapat masa pembukaan store dia dekat Starpark hari tu. So belum lagi buka. Aku bukan macam pengguna tegar vape pun. Aku memang tak ada memang tak ada langsung rasa nak isap vape ni. So aku nak buka kotak untuk you guys, alright? Tengok apa yang ada kat dalam ni. Okay, ini dia vape N6 Merdeka Special Edition. So kotak ni
Budi dapat masa pergi pelancaran dan juga pembukaan store and seek hari itu bulan berapa yang aku tak ingat dah. Dekat PV 128 dekat Jalan Genting Kelang setapak. So korang carilah kedai dia kalau korang dah dapat benda ni. So harga asal dia katanya RM300, tapi harga promo kalau korang beli dekat laman web Ensing, aku check tadi dalam RM180 kot. So you guys boleh beli dekat situ kalau korang nak lah. So dengan cerita Ensing ni dah ada 7 flavor. So yang terbarunya ada flavor coffee, roast coffee macam tu. So aku tak macam mana rasa roast coffee tu dalam vape, aku tak faham. So you guys yang ada yang selalu isap vape tahulah benda tu kan. So jom aku nak buka kotak ni, apa yang ada dalam ni. Siap ada rapin, dia punya kotak macam besar guys. Macam kotak beli apa ni? Beli iPad. I think iPad yang ni pun lagi besar. So aku nak faham macam tu. Okay. Dia tulis sini special edition. Siap kat bawah ni ada laman web dia www.nseek.com.my. So ni yang ni special edition sempena dengan tak silap aku macam Merdeka special macam tu. Tada, jom kita buka. Alright, ada banyak barang dekat sini. Okay, aku kobek satu-satu. Ni Encase. Apa dalam ni aku tak tahu. Encase tu apa? Dan ni Ensig holder. Holder. Ni Enpot. Apa itu Enpot? Aku tak tahu. Yang ni Ensig. Yang ni basic lah. Yang ni dia punya vape kot. Yang ni ada kad. Siap ada Azam Merdeka guys. Lebih berbudi bahasa, tidak pentingkan diri sendiri, lebih bertanggungjawab. Yang bawah sekali tu berhenti merokok. Dia right tip. Berhenti merokok tu. Okay, dan akhir sekali ada t-shirt. Ada something pin. And so katanya ada appreciation card dalam ni, tapi aku tak tahulah dalam, mungkin dalam ni ada appreciation card, ada encase, ada Ensig basic kit, ada Enpot. Enpot ni ada perisa roast coffee, ada Ensig end holder, ada Enpin badge, Enpin badge dan Ensig t-shirt. So, adakah berbaloi dengan harga RM180 ni? Sebenarnya harga sebenarnya RM300 tapi dikurangkan menjadi RM180. Aku tak pasti. Tapi guys, korang yang selalu guna vape, korang tahu nilai barangan ni berapa. So kira sendirilah. So Ensig ni adalah satu jalan alternatif untuk perokok berhenti merokok. Katanya produk ni boleh mengurangkan ketagihan merokok. Itu aku tak tahulah kan sejauh mana kebenaran tu, aku tak pasti. So kepada yang tak merokok, kalau sana aku nasihatkan korang jangan beli Ensig ni sebab aku rasa tak sesuai. Sebab dia katanya untuk orang yang merokok, okay, dia so bila isap vape ni dia boleh mengurangkan ketagihan merokok tu. So satu lagi aku nasihatkan, bukannya untuk kanak-kanak. So kepada yang 18 tahun ke bawah tu jangan nak mengada-ngada nak beli benda ni. So you guys yang nak benda ni boleh contact aku, DM. Ini dia 1, 2, 3, 4. Aku jual tak tahu berapa. So DM aku, okay. Okay, seterusnya aku nak buka kotak. Buka kotak YouTube Silver Play Button. So kepada you guys yang tak tahu dan tertanya-tanya apa itu YouTube Silver Play Button, actually aku sebenarnya aku dah lama dapat ni. So aku terima ni lambat. Kau faham-faham sendiri dah kan YouTube. Aku dia nak tirikan sebenarnya. Ada macam-macam case aku dengan YouTube. So lately ni. So plug ni berupa frame. Sebenarnya dihadirkan oleh YouTube kepada YouTuber yang telah berjaya mengumpulkan sebanyak 100,000 subscriber. So Budi Channel dah 300,000. Alhamdulillah kepada sokongan korang. Sebenarnya YouTube Silver Play Button ni lambat sebenarnya sampai. So mungkin dia naik kapal laut ke, aku tak pasti. Sebab ni datang daripada US kan. Alright, serious guys, YouTube Silver Play Button ni sebenarnya senang dia nak dapat. Sebab aku rasa kan macam korang buat content yang viral, yang trending, confirm lah dapat. Senang je, dalam masa 2-3 bulan akan dapat 100,000. Apa yang aku nak cakap lagi? So, sekiranya korang berusaha untuk upload
konten-konten yang viral, yang trending kan. Kalau kat Indonesia sana, sebenarnya ramai YouTuber-YouTuber sana dah dapat benda ni. Benda ni senang je, sangat senang. So aku macam tak adalah bangga sangat nak dapat benda ni. Nak berteriak ke, nak menangis ke depan orang. Yeay, aku dapat. Yeay, aku dapat YouTube play button. Sebenarnya, oh my god, aku macam, aku yang aku kejar sekarang adalah 1 juta, 1 juta subscribers. So tak mainlah macam nak 100,000 ni. Yang aku cakap tadi, dekat Indonesia sana kan, senang je nak dapat. Macam dalam masa 2 bulan pun diorang dah dapat achieve 100,000 subscriber, senangnya. So you guys, thank you so much lah. Apa-apa pun, walaupun aku tak bangga nak dapat ni, jom kita bekal. Alright, aku tak bangga pun. So thank you so much atas sokongan you guys dari dulu sampai sekarang. Jangan tak henti-henti support budi.com. Okay, dekat atas ni, so dekat atas ni ada bingkisan ataupun surat daripada YouTube. Nak aku bacakan. You've just done something that very few YouTube creators accomplish. You had an astonishing 100,000 people subscribe to your channel. We know that number on YouTube can get really big, but we hope that you don't lose sight of the reality. Blah 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 blah. Aku tak nak baca. Okay, ni ada tanda tangan Susan Wojcicki, CEO YouTube. Apa, macam mana pronounce Susan? Thank you, Susan. I got that. You. Ni dia, plug. Presented to Budi Channel for passing 100,000 subscriber. Thank you so much, YouTube. Thank you so much. Alah, lepas ni dalam, aku target lah dalam 300,000 nak susah weh. 300,000 tu aku rasa macam lepas nak sampai ke Gabar Ganza akan dapat 300,000 kot. Untuk dapat 100,000 sebenarnya, tahu lah orang Malaysia kan. Orang Malaysia kadang-kadang dia subscribe, lepas tu tak subscribe lagi. Biasalah orang Malaysia kan, tak suka sikit subscribe, block, unfollow, pergi mampus. Alright, thank you so much YouTube. Actually my YouTube channel dah wujud sejak tahun 2008 lagi guys. Tapi masa tu tak banyak konten lah, tak banyak konten aku buat. Sebab masa tu lebih kepada blog kan, budi.com. Even dia punya quality video pun tak cantik masa tu. Sebab you know lah kan, teknologi sekarang dan dulu banyak beza. So lagipun YouTube masa tu tak ramai yang tengok, tak macam sekarang. So untuk you guys yang nak jadi YouTube, so untuk you guys yang nak jadi YouTuber, yang cita-cita mahu jadi YouTuber tu harus dan wajib mesti kerja keras. Okay, aku rasa macam everyday you guys kena create content yang menarik, yang unik, yang orang nak tengok kan. So jangan henti untuk berusaha, setiap hari upload video yang best-best, alright. So Budi ada perasan lah, ramai yang selebriti sekarang ni, ramai yang you guys pun dah mula sedar YouTube boleh menghasilkan duit. Maka ramai yang dah berusaha bikin YouTube content. So macam semua-semua orang nak jadi YouTuber dah sekarang. Kalau dulu semua orang nak jadi YouTuber, sekarang kalau dulu ramai yang nak jadi blogger, sekarang ni dah terbalik. So macam aku pun tak aktif dekat Instagram dah. So lebih kepada YouTube. So bagi aku YouTube silver play button ni satu pemangkin semangat lah untuk menghasilkan video-video yang best yang korang nak tengok. Ya kan, ya kan. So itu saja. So apa lagi yang tinggal? Okay, seterusnya ada dua lagi gadget. So lepas ni sebenarnya aku nak bergegas ke Stadium Marwati Shah Alam untuk konsert Exist Reunion. Alright, so semua orang macam peminat-peminat Exist pun nak macam teruja guys, nak tengok macam mana lah Mamat nyanyi malam ni, flat ke tidak kan. So ini on camera monitor with tail arm and power output. So benda ni gunanya adalah untuk kita tengok semasa kita shooting ataupun buat rakaman. Dah tak ada dah rakaman. So benda ni so digunakan juga untuk orang macam pengarah tu yang nak tengok, klien nak tengok hasil dia semasa shooting tu kan. So jom aku nak buka kotak macam tu je. Apa yang isi dalamnya, jom kita tengok. So dalam ni ada monitor 5 inci. Monitor
Dekat sini ada dia punya apa, protector. Dekat sini ada kena letak bateri, tapi dalam ni dikatakan tak ada letakkan bateri. Ada manual, warranty card, user manual, ada penutup dia, ada HDTV micro, HDMI, dan last sekali dia punya apa ni yang panggil? Bracket. Oh, itu saja. Dan last aku terima daripada Miss Dub. Thank you Miss Dub. Sudi saja ni. Okay, bagi aku bagi 6 kotak Miss Dub. Katanya Siwon yang jadi yang jadi duta untuk Miss Dub. Nama dia kat sini Tasty. Aku nak try je lagi sedap ke tidak. Garment instant noodle. Ni mie noodle untuk apa? Orang-orang bandar. Cara dia ada kat belakang, tulis macam mana. Letak air panas macam biasalah guys. Lepas tu letak ni. Jom aku nak tengok. Sekejap lagi nak makan ni. Belum tu kita buka kotak dulu. Maaf, kotak dia. Biasakan mie segera kan tak macam ni. Oh, rupanya dalam ni ada macam dia, dalam kotak ni ada bungkusan macam yang cute macam tu. Dan ini dia punya berisi. Oh, ini ada daging ayam asli guys. Sudah matang katanya. So ni benda ni kita masukkan dalam air panas. Kemudian daging ayam asli. Okey, jom kita buat sama-sama orang. Cara dia senang saja. Korang panaskan mie segera tu. Okey, kemudian campurkan dengan perencah yang dipersediakan. Alright. So yang tadi perisanya adalah real chicken and mushroom. So ini dia selepas kita panaskan. Gaul, gaul, gaul. Kita nak cuba guys, sama ada pedas ke, sedap ke. So ini adalah perisa ayam. Ini macam mie goreng sebenarnya, tapi tak payah goreng sebenarnya. Korang rendam je mie tu, kemudian campurkan. So dia dah masak dah sebenarnya. Perencah-perencah tu dia masakkan. So you guys jangan risau. Okay, bismillah. Kita cuba ya. Aku rasa kalau korang nak pedas, korang kena tambah lada sendiri ya. Boleh letak sambal hitam ke apa ke. Cuba improvise sikit. Sebab aku rasa macam yalah, rasa pun chicken and mushroom, right? Masin tak masin, nasib baik. Sebab aku kalau masin, aku tak boleh makan. So, tadi ada Miss Dub ada letak press release. Sebab aku nak baca ke tak? Tak payah baca lah, korang tengok dekat YouTube ataupun budi.com. Sini, I think dia punya Miss Dub yang ni eksklusif kan? Sebab dia datangkan dengan kotak. Biasanya dalam plastik macam biasa je. Jadi korang nak kena improvise sendirilah kalau nak pedas. Kalau aku kena tambah sambal hitam ke, sambal bilis ke. Betul ke Siwon yang jadi duta lah? Dia tulis ini slow cook meat and vegetable in gravy springy noodles. Ini kalau korang nak dapatkan dekat pasaran ni. I think ada banyak mengomel kan, banyak unboxing hari ni pakai kotak semua. So nanti aku akan buat content react untuk lagu terbaru daripada Hambiol, Luka dan Kenangan. Luka dan Bahagia. Yang sekarang ni dah viral, I think dah trending pun kat YouTube. Yang tadi aku check dalam tangga yang ke-20. So tahniah Hambiol.
Right, aku tak sabar sebenarnya nak tengok dia perform dekat final. Of course, dia akan jadi finalist kan. Tak ada orang yang hebat dia lah. So, minta maaf pernah untuk peserta-peserta big stage yang lain. Sorry, sebab Hambiol ke depan dah sekarang ni. So, silap banyak. Astro pilih Hambiol untuk jadi peserta big stage. Itu je aku nak cakap. So, sebenarnya aku nak makan dulu. Right, rasa lagi. Sebab aku pantang kalau makan mie goreng ni akan rasa masin. Kalau rasa pedas, okey. Mahal. Ataupun macam kari. Aku rasa ada perencah kari pun. Okey guys, nampaknya sekian saja dulu. Aku punya videographer pun dah macam lenguh tangan untuk main kamera je hari ni. Korang dah buka kotak banyak lah hari ni. Ada kamera. Segala tu macam aku nak lengkapkan jadi menu studio. So, kepada YouTuber kat luar sana rasa macam nak cari studio ataupun tempat untuk syuting, aku rasa korang boleh contact aku sebab aku rasa macam dah perfect lah. Aku ada microphone, Rode lagi guys. Aku ada lighting yang bagus. Cuma aku tak ada macam latar belakang je. So, latar belakang adalah studio kat rumah aku ni. So, you guys boleh contact aku kalau nak buat content ke apa ke, kita boleh kolaborasi kat sana. So nanti you guys, mungkin aku akan jemput Nur Fatima ke datang kat studio ni untuk buat unboxing ke. Aku boleh jemput Jad, Black Dropborn, aku boleh jemput Nakiu, siapa-siapa saja aku akan jemput. Nantikan konten seterusnya di YouTube Budi Channel. Aku sebenarnya tak sabar nak jemput Hambiol datang rumah. Aku nak buat something yang special untuk you guys. Nantikan, alright? So, Lusa adalah concert semi-final big stage. Aku harap semua peserta buat best-best lah. So aku nak habiskan ni lah. Dah sejuk dah pun negi ni. So you guys jangan lupa untuk like, share dan komen apa yang sepatutnya you guys nak komen lah tentang video unboxing ni, Massive Unboxing 2.0. bertemu lagi dalam vlog Gila Gadget yang lain. Mungkin akan unboxing lagi Massive. Dah sedawa dah pun. So menandakan aku dah kenyang guys. Apa lagi aku nak mengomel. So thank you so much guys yang sudi subscribe. Yang tak sudi subscribe tu tak apa, aku tak nak paksa. Okay lah, bye bye. Jumpa lagi di Gila Gadget yang lain pula. Aku nak makan habis ni.